Hai semua, saya Gordon Day dari kelas 4 Sains. Hari ini saya ingin mengkongsikan beberapa langkah untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Langkah-langkah pertama untuk menjadi pelajar yang cemerlang adalah kita perlu berajin bertanya. Sekiranya ada perkara yang kurang faham. Bukan itu sahaja, kita juga boleh bertanya dalam kelas atau pada waktu rehat kepada guru mata pelajaran. Selain itu, kita juga boleh bertanya kepada rakan-rakan lain. Langkah-langkah kedua untuk menjadi pelajar yang cemerlang adalah kita boleh meminta latihan tambahan daripada guru mata pelajaran untuk berlatih diri dalam saja yang kita kurang mahir. Akhir sekali adalah bersikap tanggungjawab. Kita perlu menyiapkan latihan yang disediakan oleh guru mata pelajaran dalam masa yang ditetapkan. Bukan itu sahaja, kita perlu rajin menghadiri ke sekolah dan tidak melewat datang ke sekolah. Itu sahaja langkah-langkah untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam sekolah kita. Ingat, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Edwin. Saya nak beritahu saya macam mana menjadi pelajar yang cemerlang. Yang first dulu mesti hadir ke sekolah setiap hari, siapkan semua kerja dan dalam malam saya ada buat revision, kelas tambahan yang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Melati Emeline dari kelas 2 Arif. So, hari ini saya nak sharekan macam mana tip macam mana dapat anugerah kecemerlangan murid. So, pertama, kita kena hormat cikgu. Yang kedua, kena rajin belajar, fokus dalam kelas. Yang ketiga, kita kena buat banyak ulang kaji pelajaran yang tak faham. Macam maths kalau tak faham, so kita kena buatlah ulang kaji. And then, kita kena masuk kelas tambahan yang cikgu buat. Kan cikgu sekolah ada banyak buat kelas tambahan. So, kita kena masuk. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Dua, tiga. Hai semua, nama saya Glenda. Hari ini saya akan bagi tips untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Yang pertama, menghormati cikgu. Kedua, siapkan latihan yang cikgu bagi. Ketiga, rajin membuat latihan. Terima kasih. Bye. Okay.